Salam budaya Rahayu. Narasi legenda asal usul nama desa Nongkodono. Nongkodono merupakan sebuah desa masuk pada wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Geger pecinan menyerang Jawa, terutama di Keraton Surakarta, menyebabkan Kanjeng Sinuhun Pakubuwana II loncat dari keraton. Perjalanan Kanjeng Sinuhun Pakubuwana II waktu berada di Ponorogo melewati sebuah perkampungan atau desa. Desa tersebut banyak kebun nongko yang dimiliki oleh Pak Kruwet. Karena terasa lelah, maka Kanjeng Sinuhun Pakubuwana II dan rombongannya berhenti di rumah Pak Kruwet. Pak Kruwet tidak menyangka bahwa yang rawuh di rumahnya adalah Kanjeng Sinuhun. Karena merasa ada tamu, maka Pak Kruwet memetik beberapa buah nangka untuk disuguhkan kepada Kanjeng Sinuhun Pakubuwana II dan rombongannya. Tersebutlah Pak Suto, tetangga dari Pak Kruwet, juga ikut jagongi kepada Kanjeng Sinuhun dan rombongan di rumah Pak Kruwet. Pak Suto juga memberikan nangka kepada Kanjeng Sinuhun dan rombongan. Diceritakan setelah dahar buah nangka tersebut, Kanjeng Sinuhun dawuh kepada Pak Kruwet dan Pak Suto. Kanjeng Sinuhun bertanya, buah nangka tersebut dijual atau diberikan? Pak Kruwet menjawab, dia tidak pernah berjualan nangka. Nangka cukup diberikan kepada orang-orang yang mau, begitu saja. Sedangkan Pak Suto menjawab bahwa nangka itu selain diberikan kepada orang-orang yang mau juga dijual, karena kalau dimakan sendiri berapa sih jumlahnya. Kanjeng Sinuhun sebelum meninggalkan tempat tersebut bersabda, bila nangka itu diberikan kepada orang-orang yang mau dan perlu, maka buah nangka akan lebat. Dan bila dijual, maka buah nangka akan habis.
dan mati. Diceritakan pada buku Bapak Desa-Desa di Ponorogo. Di tahun berikutnya, nangka Pak Kruet semakin lebat dan banyak tumbuh di pekarangan rumahnya. Sedangkan Pak Suto, buah nangkanya rontok, batangnya mengering dan mati. Karena di desa situ nangka hanya, maka desa tersebut diberi nama Nongko Dono. Sedangkan Pak Kruet disanepakkan dengan kata kuru tur awet, artinya kurus tetapi awet hidup hingga tua. Demikian saja narasi legenda rakyat asal-usul Desa Nongko Dono. Akhirnya, semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu.